Upin. Iya, Visi. Upin, kamu katanya punya mobil pemadam baru. Wah, kenapa kamu bisa tahu, Visi? Oh, kemarin si Ipin bilang kamu punya mobil pemadam baru dan warnanya bukan warna biasa. Iya, mobil pemadam aku spesial, tahu? Mobil pemadam hitam. Wah, benar Kak Upin. Aku pikir mobil pemadam warnanya merah semua. Beda, ini kan milik aku. Ini mobil pemadam pribadi milik aku. Karena aku jiwa patriotisnya tinggi, makanya aku membeli mobil pemadam khusus buat aku sendiri, Visi. Wah, hebat sekali, Upin. Iya dong. Kamu mau lihat? Ini dia mobil pemadamnya, Visi, sini. Wah, hebat kan? Mobil pemadam Upin. Mobil pemadam hitam. Wah, serunya punya mobil pemadam yang warnanya hitam seperti kamu, Upin. Apa Visi kamu bilang? Hitam seperti aku. Wah, bukan itu maksud aku. Maksudnya mobil pemadam kamu yang warnanya hitam. Ah, kamu, aku kira kamu bilang aku hitam. Wah, keren kan? Wah, Bapak kenapa di dalam garasi aku? Tidak, aku penasaran dengan mobil pemadam kamu yang warnanya hitam. Oh, itu saja. Oke, keren kan Visi? Mobil pemadam aku. Iya, keren, keren. Oke, kamu mau kita tes saja? Ayo, kita pergi memadamkan apapun yang terbakar di dunia ini. Ayo Visi, cepat, naik, naik, naik. Naik Visi. Wah guys. Wah Upin, keren sekali mobil pemadam kamu. Keren lah. Kita semprot CS-an ya. Wah iya Upin, semprot CS-an. Ah! Siapa yang semprot aku? Kalian pemadam, awas ya. Ah, dia gak bisa lihat kita kalau kita Upin dan Visi guys. Semprot lagi guys. Oh, jangan begitu kalian ya. Awas ya, aku lapor kepada Pak Kepala Desa. Wah, siapa yang semprot aku? Waduh, tante guys. Preman-preman kita semprot juga guys. Oh, tidak, tidak. Kami memang belum mandi. Ayo, semprot lagi. Wah, mereka suka-suka guys. Oke guys, cukup bermain-mainnya. Kita harus pergi menolong orang lagi yang sedang kebakaran guys. Oke, di mana mereka? Kita langsung ambil balik arah guys. Didit, didit. Oke, di sana dia guys. Oke, tahan, tahan. Belok kanan, awas pak. Maaf. Buru-buru, pemadam kebakaran datang. Nah ini dia guys. Wah, depannya terbakar guys. Kita semprot guys ya. Oke, kita lanjut guys. Terima kasih sudah memadamkan mobil aku yang terbakar. Iya-iya pak, sama-sama. Upin sedang bekerja memadamkan mobil yang lain juga guys. Upin, hati-hati, kamu jangan menabrak kendaraan yang ada di jalan dong. Iya-iya maaf, kita kan buru-buru, jadi kita harus mengabaikan apapun. Oke, kita semprot saja guys. Tunggu guys, tunggu guys. Nah ini dia, ini dia. Ya, aman guys. Lanjut. Awas om, awas. Wah, 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 wah. Kita harus ke sebelah guys. Nah, 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 nah. Ya. Oh, Pin itu di sana, cepat Pin. Iya, aman, aman, aman. Makanya kita harus cepat. Wah, di mana ini? Ini di dekat rumah kita guys. Kita harus masuk di rumah kita guys. Ya, lokasinya, lokasinya. Tolong cepat, cepat, darurat. Oke.
Mana? Waduh, di sini ternyata. Tenang, Pak. Upin sudah tiba dan visi, jadi Bapak aman. Wah, Bapak jangan lari, Bapak sedang terbakar. Waduh. Wah, guys. Oke. Sudah selesai, guys. Wah, ini. Waduh. Terlambat, guys. Ada yang terbakar, teman-teman. Tidak apa-apa, kita cuci. Oke, guys. Keren. Oke, teman-teman, itu saja cerita Upin dan Visi kali ini. Jadi mobil pemadam hitam, guys. Kita bertemu lagi nanti ya. Dadah.